Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong langsung fokus ke persiapan menghadapi Singapura di semifinal Piala AFF pada Rabu 12 Desember nanti. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Shin Tae-yong tak mau larut dalam euforia kemenangan atas Malaysia dalam kurun waktu yang lama. Karena itu, sehari setelah kemenangan tersebut, Shin Tae-yong langsung membahas Singapura yang merupakan calon lawan berikutnya. Dikutip dari situs resmi PSSI, Hani Sagara, penyerang Timnas Indonesia, menyatakan Shin Tae-yong sudah mulai memberikan materi tentang cara mengatasi Singapura. Hanis juga yakin bahwa kondisi tim sudah dalam kondisi siap untuk duel tersebut. Melawan Singapura, kami tetap harus kerja keras, disiplin, dan fokus agar dapat meraih kemenangan demi asa lolos ke babak final. Semoga laga melawan Singapura kami dapat meraih kemenangan, kata Hani Sagara. Shin Tae-yong pun menegaskan bahwa anak asuhnya dalam kondisi siap tempur untuk laga semifinal besok. Timnas Indonesia menurut dia harus cepat melakukan pemulihan untuk bermain menghadapi Singapura. Kondisi pemain masih oke. Memang laga melawan Malaysia membuat pemain pasti lelah dan harus cepat recovery. Kami langsung fokus menghadapi laga melawan Singapura, kata Shin Tae-yong. Indonesia melaju ke semifinal setelah keluar sebagai juara grup B Piala AFF 2020. Pada laga terakhir, Timnas Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor meyakinkan 4-1. Semoga di pertandingan nanti, Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Itu merupakan informasi terkini Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.